wartawan. Ah, ni. Iya, ni wartawan. Kita nak masa. Hari kita tahu kita. Kita ada di masa je buat apalah rugi masanya. Jadi penyanyi Soho Pak Langit, Pitih masuk kok menyanyi tak ada satu sen habis Pitih ada. Kalau TV bagi Pitih 5 juta tak apa. Kalau sekali TV bagi pagi kita bagi 1000 tunggu 5 hari. Kita 1000 sekali buka mulut boleh Pitih 5 boleh Pitih begitu. Sesiapa yang bring popular tu boleh. Boleh popular tapi Pitih tidak boleh kot populariti. Pak mana gila apa? Pak nak popular tu. Bolehlah popular pelari pak lelek marih lelek bluto tapi Pitih habis. Nak sabar. Adik dah nak marah ni serah ni. Adik dah rasa pegara. Sebab adik dah ada tengok je habis. Bapalah aku pula gerai tak senego kita ni Tuhan yang ciptakan kita ni jadi peniaga. Tengok orang dah senel ini. Tak soho pun orang boleh piti banyak duduk London tu orang boleh piti. Tak payah tak soho. Aha. Soho, soho piti poket penuh. Gitu. Tak, pun tak ada nothing. Aduh, jodoh. Tak apa, gini. Gini, tu. Muda-muda ni. Usia muda ada, kita bekerja keras. Kerja sekuat dengan tulai pak kerak yang ada ni kejar cita-cita gapa kita nak. Cari gapa dia gini. Dia kalau nak cukup pakej popular tu dia kena seiring. Kena seiring. Popular, Pitih masuk. Orang saya. Jangan berkeji. Kita nak populariti yang mahal. Bukan populariti yang tu boleh berlaku tapi boleh dia counter netizen Malaysia ni. Netizen Malaysia ni royak kok apa dia terima dia dia suka. Alik gulawe letih lah nak jadi DBI. Nak jadi DBKL, letih nak jadi DBKL alik gulawe ni. Alik gulawe. Gulawe jadi DBKL lah ni. Kenapa aku tengok bahagia kata kau, Pak? Bukan. Tak sesuai masa. Tapi tapi tak payah ajar. Tak payah ajar. Ni dia pandai. Dia pandai. Dia orang advance. Kita ni lagu-lagu. Saya lagu-lagu RTM. Kan saya bisnes setiap hari. Masuk on TV, radio semua okey je. Alhamdulillah. Cumanya saya tak menggunakan populariti untuk bisnes. Cuma dia ambil masa sikit untuk dapatkan stage yang lebih eksklusif. Benda tu yang kita buat sebab tak semua benda yang kita kena insertkan bisnes bagi saya lah. Kalau waktu bisnes, saya bisnes. Waktu ada isu serius, saya serius. Tak insertkan unsur-unsur berniaga lagi. Sikit-sikit boleh lah. Itu suka hati awak lah. Itu awak. Awak punya kendok tak kisah kita ni. Moga kita tahu kita lalui perjalanan. Tanyalah dating kita. Tanyalah kakak awak tu. Popular perlu pakej tapi biarlah masuk ke popular tu kecek. Saya rasa orang tak boleh baca macam mana saya berjalan. Semua orang tak trust. Dan orang tak nampak macam mana saya punya planning. Tapi bila terjadi baru kadang-kadang bila saya bagi tahu benda betul pun ada yang saya bagi suggestion pun 4-5 tahun baru nak pehel. 45 tahun baru. Sayalah. Lepas tu, tanya pendapat kita macam mana pula. Benar. Tapi pendapat selalu bertukar. Pendapat selalu Bagi saya, jangan kedudukan netizen. Waktu menjual, kita menjual. Waktu nak bisnes, kita bisnes. Waktu menjawab soalan isu yang panas, kita jawab secara serius. Kalau nak berniaga, brand, branding, produk semua, kita masuk dengan cara yang betul. Untuk TV-TV, sebab saya buat benda tu menjadi. Selit-selit boleh, tapi jangan terlalu. Tak apa. Wartawan senyap benda tu. Okey, dia gini lah cara. Dia gini cara masing-masing dengan keselesaan masing-masing. Tapi apa yang saya nampak ini adalah dari sudut pandangan orang-orang yang berniaga.
yang tu. Tapi awak lebih advance, awak lebih tahu. So itu itu jalan awak. So jalan yang dipandang oleh biasa orang lain macam tu. Tapi awak ada cara awak. That's why lagu awak dah boleh jadi trending nombor satu di Melaya dalam masa yang sangat singkat. Satu hari. Betul-betul. Dekat dua hari lah. Maksudnya dia rekod sejarah dekat Malaysia yang view yang banyak lah. Mungkin ada lagi tapi jarang berlaku lah. Saya tak perasan benda tu. Lepas tu terus. Bukan dia yang berlaku. Tak pernah berlaku. Awak pecah rekod lah nombor satu. Terus nombor satu. Tidak duduk nombor tiga, empat, lima dulu. Nombor satu lalu. Benar. Awak yang buat lagu music video sedap. Benar. Dan bagi saya, kalau sekalipun kita guna isu yang populariti ni, dia tak tak semestinya mengangkat kalau karya tu tidak betul, cara betul, pilih lagu tak betul. Sebab saya tapis daripada 100 demo video, saya buang balik lirik, betulkan balik melodi, tukar lagu semua, kita pilih dengan yang betul. Tapi tak nafikan lah benda yang viral tu, kita kita manfaatkan masa. Ada juga. Ada assistant. Bal, bantai penyapu ke tu, Bal? Eh, bukan. Stand camera. Tu, stand camera. Oh. Ingat kau dah baru nyapu sana ni. Kita kena jaga maruah seorang bisnes. Bisnes sebab orang pertikaikan kita buat lagu semua. Bagi saya, selagi boleh pergi ke depan, kita pergi ke depan. Hidup ni kena kreatif. Takkan nak menjual just sepenuh hidup kita. Awak kreatif buatlah cara menjual cara. Eh, tapi tak kisahlah, yeah. Awak dah ada fikir kan. Tapi itu saya sebagai sudut pandangan orang meniaga, yeah. Sebab sayang kepada masa. Tak apa, benda tak salah, tak betul, kita gabungkan idea.